Salla alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Sob wa Tarrahmani. Salla alaika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha mastata'tum. Para kaum muslimin wal muslimat di mana saja sekalian Anda berada, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih selalu memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat islam, sehingga kita diberikan kesempatan dalam rangka mengikuti kajian majlis Al-Khobah, channel Al-Khobah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita istiqomah, memberikan kita kebersihan hati, memberikan kita selalu belajar nuntut ilmu, dan memberikan kita jauh-jauh dari perdebatan. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi-generasi salafiyah, khalafiyah, mutakhirin, sampailah ke kita-kita sekalian yang selalu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibimbing kita, diiringi menuntut ilmu kita,
yaitu selalu ikuti pedoman Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman ulama salafus soleh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat majlis Al-Khabah rahimakumullahu ta'ala, pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang sudah lama vakum. Yang sudah lama vakum kita lanjutkan kembali ini kitab Syubul Iman. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kita amalkan sedikit demi sedikit, diringi kebersihan hati kita sehingga tawajuh, sehingga ibadah kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannibu wa nafallahu bi'ulumihi fid darin. Wa syubatu saniyatu wa salasuna al-wafa'u bil wa'di. Cabang iman yang ke-36, cabang iman yang ke-32, ciri orang beriman adalah al-wafa'u bil wa'di, menepati janji, menunaikan janji, dengan syarat janji itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau sesuai dengan syariat. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya harpun nida memanggil, Allah memanggil dengan mausul, isim mausul, alladzina, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung dengan ini kalamnya kepada kita-kita orang yang beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman, jadi patokannya iman, amanu, asalnya amanuna, dibuang nunnya menunjukkan kata jamak, yaitu fil madi, orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya dipanggil sama Allah, menunaikan kewajiban kepada Allah, menjalankan perintah Allah adalah syaratnya amanu, beriman. Aufu bil uqud, aufu bil uqud, tunaikanlah kamu sekalian, tepatilah kamu sekalian, bil uqudi, dengan sebab segala akad-akad, di antaranya janji. Al uqudu akadun, masdarnya akadun, jamaknya uqudun, segala akad-akad yang sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk tunaikan akad tersebut dengan fi'il amr, aufu bil uqud. Dalam kaidah fal amru bil wujub, fi'il amr, kata perintah menunjukkan wajib. Dengan kata lain, wajib menunaikan segala akad-akad, di antaranya
janji. Otomatis kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menunaikan akad-akad atau janji. Mukhalafah alainya, kelawanannya ciri orang yang enggak beriman. Orang yang enggak beriman pasti dia enggak menjalankan akad-akad di antara janji. Sekedar di mulut berjanji tetapi tidak ditunaikan. Itu di antara kelawanan orang yang enggak beriman atau munafik. Selanjutnya wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, wa aufu, dan tunaikanlah kamu sekalian bil ahdi, janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, karena adanya itu janji, mas'ula, yaitu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua sama seperti ayat yang pertama, fil amr wa aufu bil ahdi. Jangan menunjukkan kata yang lebih khusus, bil ahdi, tunaikanlah kamu sekalian janji. Diperkuat dengan inna li taqid, yaitu tansibul isma wa tarful khabar, menasabkan isim yang asalnya mubtada dan merofahkan khabar yang asalnya khabar mubtada. Sesungguhnya janji itu kana aika inun mas'ula. Kana jadi khabar inna itu bukan fi'il tapi isim. Takdirnya aika inun mas'ula. Sesungguhnya janji itu, adanya itu janji akan ditanya. Artinya nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu janjikan di dunia. Orang yang beriman kalau mendengar ayat ini pasti amat takut. Khauf. Otomatis dia di dalam menjalankan suatu janji berpikir-pikir dulu. Jangan sampai janjinya itu tidak ditepati dan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-iddatu atiyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ahli wasallam beliau bersabda, al-iddatu atiyatun, janji itu adalah pemberian. Sabda Nabi ini adalah secara hakikat. Orang yang berjanji pada hakikatnya dia memberi. Otomatis dia sendiri mau memberi, tiba-tiba enggak memberi, itu kan namanya licik, munafik. Atau kita balikkan ini hadis, atiyatun al-iddatu, pemberian adalah janji. Atiyatun al-iddatu, pemberian adalah janji. Atau asal hadisnya, al-iddatu atiyatun, janji adalah pemberian. Baik mubtada dan khobar, baik khobar mubtada atau khobar muqaddam, mubtada muakhar, dari segi makna sama. Orang yang memberi, janji. Orang yang janji, yang memberi. Artinya sepaket. Salah satu aja dia langgar, janji enggak beri. Atau memberi enggak janji, maka dalam pandangan hadis ini adalah dia tidak adil.
ada kezoliman di situ, watu syai'in fi ghairi mahalihi, memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya, enggak diberikan, ada kezoliman orang yang enggak menepati janji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam, al iddatu dainun, janji adalah hutang. Dari hadis ini yang kedua, yang mirip-mirip dengan yang pertama, orang enggak beri padahal dia udah janji, ya punya utang. Atau kita balikkan hadis ini, dainun al iddatu, utang adalah janji. Janji itu gak ditepati, utang. Utang itu diantaranya bukan material aja, bukan zahir aja, diantaranya janji. Dalam pandangan hadis yang kedua ini ada kerusakan hati. Apa itu? Ada kelalaian, ada mempermainkan hati. Orang yang serius atau orang yang beriman, dia dimain-mainkan dengan ini hatinya, janji yang tidak ditepati. Disinilah ada disebut penghinaan keimanan. Penghinaan keimanan, pengrusakan keimanan. Seperti api yang membakar dikit-dikit itu di hati. Makanya berbahaya sekali ini dalam hal janji. Apanya? Bukan bendanya, tetapi kerusakan hatinya. Wa qala aydha, dan bersabda juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun fil munafiki, bermula ada tiga perkara di dalam yang disebut munafik. Orang-orang munafik itu di dalamnya ada tiga, atau salah satu itu dari tiga. Iza haddasa kazaba, iza haddasa kazaba, apabila haddasa dia telah berbicara. Jadi bilma di haddasa patah akhirnya, kazaba, maka dia telah berdusta. Jadi udah berbicara, udah janji, dilawan dengan udah berdusta juga. Jadi kalau belum berbicara dia berdusta, yang gak disebut munafik. Atau simpang siur dari orang lain, gak disebut munafik. Berbicara, berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila wa'ada dia berjanji, dia telah berjanji, dia telah berjanji akhlafa, dia telah akhlafa, enggak menunaikan. Nah ini bedanya wa iza wa'ada, wa'ada itu fi'il shalasi mujarad, sedangkan syaratnya, jawab syaratnya akhlafa, bukan kholafa. Apabila dia telah berjanji akhlafa, maka dia telah mengingkarinya. Jadi mengingkarinya disengaja, bukan karena ada sesuatu sebab. Akhlafa, emang dia main-main, janjinya dimain-mainkan. Enggak ada unsur kesengajaan, tetapi unsurnya emang disengaja. Wa idza tuminna khona, apabila dia dipercaya khona, dia telah berkhianat. Nah kalau ini kebalikan, iktamana, ada penambahnya dua. Apabila dia telah dipercaya, emang benar-benar orang-orang pada percaya, khona, jawabannya biasulasi mujarab khona, dia dengan gampangnya berkhianat. Dengan gampangnya dia berkhianat. Nah kalau tiga-tiga ini, kata ngarang kitab, kata Imam Azizi,
Iza tamaa hadhihi salasatu bi muslimin. Apabila berkumpul ini tiga di orang Islam, fahaluhu, maka tingkahnya, kelakuannya, yushabihu halal munafikina, menyerupai tingkah orang munafik. Tiga kumpul ini bagi orang Islam, maka tingkahnya menyerupai orang munafik. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang bersih. Dikit-dikit kita jalankan keterangan-keterangan kitab ini. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.